Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview mini sin mie goreng ya ini ya. Gigi Kara Ramen hot karbo atau rasa karbon pedas ya. Jadi ini yang porsi pas. Oke, langsung saja saya unboxing untuk mengetahui isinya seperti apa ya mie ini. Oke, jadi ini adalah mie-nya ya. Gigi Kara Ramen. Jadi berat bersihnya 81 gram, ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia ya. Ini adalah gambar salam penyajiannya. Di bagian belakang ada tanggal expirednya ya, 2002. Terus ini cara masaknya, layanan pelanggan, informasi nilai gizi dan komposisinya. Yuk kita unboxing ya. Ini Gigi Kara Ramen Nissin ini. Jadi yang kita dapatkan yaitu pertama ini adalah bumbu bubuk ya. Terus ini minyak bumbu ya. Udah itu aja ya, cuma dua. Mie-nya sendiri bentuknya seperti ini ya, standar dari mie Nissin ya. Oke, saya masak dulu mie-nya. Oke, jadi bentuk mie-nya seperti ini ya setelah saya masak. Jadi mie-nya ya agak besar-besar ya ukurannya. Cuma kalau menurut saya ini porsinya sedikit ya. Oke, saya coba saja ya mie-nya untuk mengetahui rasanya seperti apa ya. Oke, saya coba mie-nya ya. Gigi Kara. Lumayan lah. Cuma kalau pedes, nggak pedes-pedes banget kok. Ini biasa aja sih. Nggak terlalu pedes ya. Itu kalau menurut saya sih ya, nggak pedes ini ya. Jadi yang dominan itu rasa manis ya. Manis. Ada sedikit rasa-rasa kejunya gitu. Jadi mie ini kalau menurut saya sih biasa aja ya. Tapi yang bikin agak anu itu apa ya, porsinya sedikit itu loh. Coba agak banyak itu enak ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya.